Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Running. Kali ini saya akan memberikan satu sugesti agar kita bisa membayangkan hal-hal yang kita inginkan. Karena ada pepatah Cina mengatakan, satu gambar itu bisa mewakili 1000 kata-kata. Karena visualisasi ini sangat dahsyat. Mudah-mudahan dengan sugesti ini, yang tadinya kita tidak bisa membayangkan sesuatu, insya Allah kita akan mempunyai kemampuan untuk membayangkan sesuatu dengan jelas seperti kita melihat televisi. Oke, guys, siap, tenangkan diri, tarik nafas, relax ya, Anda relax, tenangkan, baca surat Al-Fatihah bagi yang Islam, bagi yang agama lain relax, tenang, berdoa dengan agamanya masing-masing. Dengarkan kata-kata saya ini, sugesti saya. Saya sedang membayangkan hal yang saya dambakan. Saya melihatnya dalam benak saya dan sedang mewujudkannya. Saya mampu menggambarkan mimpi-mimpi saya ke dalam bentuk kenyataan. Gambarannya sangat jelas dalam benak saya, dan saya memadukannya dengan hasrat emosional saya. Saya sedang membayangkan hal yang saya dambakan. Saya melihatnya dalam benak saya dan sedang mewujudkannya. Saya mampu menggambarkan mimpi-mimpi saya ke dalam bentuk kenyataan. Gambarannya sangat jelas dalam benak saya, dan saya memadukannya dengan hasrat emosional saya. Saya sedang bayangkan hal yang saya dambakan. Saya melihatnya dalam benak saya dan sedang mewujudkannya. Saya mampu menggambarkan mimpi-mimpi saya ke dalam bentuk kenyataan. Gambarannya sangat jelas dalam benak saya, dan saya memadukannya dengan hasrat emosional saya. Saya sedang membayangkan hal yang saya dambakan. Saya melihatnya dalam benak saya dan sedang mewujudkannya. Saya mampu menggambarkan mimpi-mimpi saya ke dalam bentuk kenyataan. Gambarannya sangat jelas dalam benak saya, dan saya memadukannya dengan hasrat emosional saya. Nah, inilah yang harus Anda terus ulangi, ya. Ulangi sugesti dalam video ini, insya Allah. Dalam waktu yang relatif singkat, Anda mempunyai kemampuan untuk membayangkan apapun yang Anda inginkan. Apakah sejumlah uang, apakah rumah mewah, apakah mobil mewah. Inilah yang akan terwujud dalam kenyataannya. Karena itu, seriuslah dalam mendengarkan ini. Terutama habis bangun tidur, ulangi video ini. Dengarkan baik-baik. Dan juga sebelum tidur. Oke, jangan lupa guys, tekan tombol subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.